Waalaikumsalam. Selamat sore rekan media. Baik, pada sore hari ini kami dari jajaran Polres Garut akan melakukan press conference terkait masalah pengungkapan tindak pidana pornografi maupun informasi transaksi elektronik yang terjadi beberapa hari ini. Berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait beredar atau viralnya di media sosial adanya sebuah unggahan direkaman di media sosial berdurasi kurang lebih beberapa detik terkait suatu tindakan yang mengandung rekaman atau yang mengandung konten asusila yang diduga dilakukan oleh warga Garut. Seketika itu informasi berdasarkan hasil dari informasi masyarakat tersebut kami melakukan langkah-langkah penyelidikan yang akhirnya kami berhasil memintai keterangan dari pihak wanita yang satu dengan inisial RN yang berada di dalam video. Pada saat itu kami mendapatkan fakta bahwa rekaman yang ada di media sosial tersebut itu yang pertama adalah yang bahwa yang bersangkutan atau atas nama RN ini tidak mengetahui kalau dirinya itu direkam. Dan yang kedua, dia menyatakan bahwa yang melakukan atau yang mengupload pengunduh dari rekaman tersebut adalah pemeran laki-laki yang ada di rekaman tersebut. Oleh karena itu, hasil dari penyelidikan itu dari pihak korban atau sama RM membuat laporan polisi ke Polres Garut dan kami melakukan langkah-langkah penyelidikan dan kemudian mengidentifikasi serta mencari keberadaan dari pelakunya. Yang akhirnya kemarin pada hari Minggu sekitar tanggal 21 November kami mendapati bahwa pelaku ini dengan inisial AS umur 22 tahun itu berada di wilayah daerah Bekasi di Pondok Gede. Yang akhirnya dari tim Sancang dibantu juga oleh dari pihak penyidik Satreskrim termasuk juga dari rekan-rekan dari Polda Metro Jaya akhirnya berhasil menangkap pelaku. Dan berdasarkan kronologisnya untuk rekaman tersebut itu sudah diambil sekitar bulan Juli tahun 2021 di sebuah studio foto di daerah Banyuresmi. Jadi untuk pelaku atas nama AS ini itu membuat menjadi 4 bagian potongan video. Untuk video yang pertama dengan yang kedua sudah pernah diupload itu sekitar pertengahan bulan November sekitar tanggal 13. Yang akhirnya di situ dari pihak korban dan orang tuanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.